Sementara itu di Bojonegoro, antrian panjang terjadi di depan kantor Dinas Koperasi dan UMKM. Warga berdesakan untuk mengajukan berkas persyaratan bantuan sebesar 2,4 juta rupiah. Sejak pagi tadi, ratusan warga berdesak-desakan memadati kantor koperasi dan usaha kecil dan menengah di Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka datang untuk mengajukan berkas persyaratan dana bantuan dari Presiden sebesar 2,4 juta rupiah. Berapa lama mengantri, Bu? Sudah 3 jam. Dari pagi. Dari pagi, Bu, ya? Ya, mengurusnya dari pagi ke desa, terus ke tukang fotokopi. Ini foto. Mau dapat bantuan dari mana, Bu? Dari internet. Penyetoran berkas persyaratan tersebut akan berlangsung hingga tanggal 11 September atau hari Jumat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.